Dodi Sudrajat bak di atas angin. Bocor ringkasan isi polis asuransi milik Vanessa Angel. Bukti ahli waris memang ditunjukkan kepada sang ayah. Tidak ada hak siapapun selain Dodi. Dilansir dari gridfam.id. Asuransi milik Vanessa Angel yang diduga seharusnya untuk Galaskai kembali jadi perdebatan. Di mana belum lama ini Haji Faisal menagih uang warisan tersebut. Bahkan uang itu sudah dicairkan sejak beberapa bulan Vanessa Angel meninggal dunia. Pihak Dodi mengklaim kalau asuransi itu memang miliknya. Namun ia tak menggunakan uang itu sepeser pun. Ramainya kabar tersebut membuat satu sosok ini kembali angkat bicara. Ia membongkar isi polis asuransi milik Vanessa Angel yang rupanya memang diberikan untuk Dodi Sudrajat. Paulina Hutahuruk kembali ikut angkat bicara mengenai perseteruan asuransi Vanessa Angel. Pada akun Instagramnya yang diunggah ulang oleh akun @danunyinyirebon99, ia awalnya mengatakan soal pernikahan siri Vanessa Angel. Ia mengatakan pernikahan siri Vanessa Angel dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019. Ada salah satu artis transgender yang hadir, namun beberapa rekan dekatnya yang gini sering muncul di layar kaca malah tak hadir. Pernikahan siri adalah tanggal 15 Desember 2019. Bahkan ada satu artis transgender hadir, bukti video ada, dan yang mengaku dekat dengan almarhum V saat ini tidak terlihat dalam video tersebut, bebernya. Ia kemudian membongkar soal asuransi milik Vanessa Angel. Paulina Hutahuruk mengatakan kalau asuransi itu dibuat sebelum mengenal dan menikah dengan Bibi Ardiansah. Asuransi itu dibuat oleh orang tua angkat Vanessa Angel. Asuransi dibuat sebelum pernikahan dan belum mengenal FA. Asuransi tersebut dibuat oleh orang tua angkatnya. Perhatikan tanggalnya, tulis Paulina Hutahuruk. Ia mengatakan kalau asuransi tersebut ahli warisnya hanya satu, yaitu Dodi Sudrajat, sehingga wajar jika Dodi Sudrajat mencairkan asuransi itu. Ahli waris di dalam polis tersebut hanya satu nama, yaitu Dodi Sudrajat. Artinya, tidak ada hak siapapun di asuransi tersebut selain yang bernama Dodi Sudrajat, papar Paulina. Ia pun telah membaca isi keseluruhan polis tersebut dan memang tak ada nama lain selain Dodi Sudrajat. Karena hanya nama itu yang tertera di dalam polis asuransi sebagai ahli waris VA. Saya sudah baca seluruh isi polis asuransinya, tutup Paulina. Unggahan itu pun ramai dengan komentar pedas para netizen. Sudah ambil aja deh, insya Allah gala banyak rezekinya. Ribet bener orang ini ngurusin anak yatim piatu sampai dikupas tuntas aib almarhum orang tuanya, komentar dari @iin. Banyak yang tahu almarhum Mave emang sayang sama orang tuanya. Yang dipertanyakan orang tua kandungnya sayang gak sama almarhumah. Kalau sayang, kok bisa anak kandung ada masalah tapi keluarga suami yang ngurus kasusnya? Komentar @ani. Semoga kalian-kalian semua yang terus mengusik almarhum, almarhumah, juga anaknya yang sekarang sudah jadi yatim piatu, dikasih umur panjang, supaya kalian bisa lihat anak yatim piatu itu sukses dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat. Juga keluarga opa, oma, tante dan omnya. Amin. Komentar @vita. Udah deh, ambil sana ambil duit asuransinya. Pak Faisal sekeluarga kan dari dulu juga udah mengikhlaskan duitnya. Gala pun insya Allah ikhlas, karena rezeki gala sampai nanti pun udah lebih dari cukup. Komentar dari @sil. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.